Hai guys, balik lagi sama gue Sony di Roblox. Welcome to Bloxburg. Ya, jadi di video kali ini kalian bisa lihat di kanan atas tuh. Kalau kalian lihat di kanan atas, ini ada Igoy sama Randy. Mereka lagi ngurusin uangnya mereka masing-masing ya. Mereka lagi ngurusin uang mereka masing-masing. Jadi di sini gue akan nge-record duluan ada sendiri. Jadi di video kali ini ya, video kali ini bener nih. Video kali ini gue bakal ngedekor ruangan gaming gue. Nah jadi ini untuk video kali ini nih, kita bakal ngedekor ruangan gaming gue. Dan kalau kalian tahu nih dari video yang kemarin-kemarin, sudah ada sedikit yang berubah dari rumah gua. Pertama, sudah tidak ada daerah ruang makan. Itu ruang makan sekarang digabung sama dapur. Nah, yuk kita touring bentar lantai satu yang sudah berubah apa aja. TV gua awalnya di sini, cuma gua ganti. Sudah saya ganti. Jadi untuk kalian masuk langsung bisa ngambil buku nih. Ibarat ya di sini ada gua tambahin topi buat naro topi, jaket dan yang lain-lain. Kita jalan aja. Dan TV-nya gue pindah ke sini dan kita pakai TV yang bisa disangkutin ke tembok. Terus duduknya di sini. Tangganya gue juga ganti, gue pakai tangga yang ini karena kelihatan lebih bagus dan dia menghemat tempat ya, karena di bawahnya tuh nggak ada apa-apa. Jadi bisa gue taruh-taruh barang. Oke, dan untuk ini pinggiran tangganya nih, gue tambahin ini. Yang masih masuk dengan inian kaca gua nih. Oke. Lanjut lagi kita ke dapur. Dapur ada beberapa gua desain, gua ubah. Jadi gua make Pro Chef apa inilah, gua enggak tahu nama ini, bisa diminum. Hah? Oh. Woi, mulut gua berapi. Mulut gua berapi. Woi, mulutnya berapi, coy. Mulut gua berapi. Kitchen ada yang gua desain atasnya gini. Ntar mungkin bakal ada beberapa lagi yang berubah satu persatu. Ini meja, sebenarnya ini meja nggak bisa dapetin di mana-mana nih. Ini meja gue bikin sendiri khusus buat saya. Oke, kita masuk ke belakang. Nah, ini daerah halamannya belum jadi ya halamannya ya. Terus ini ada tempat gue berenang. Gitu. Cuman belum terlalu jadi, masih kayaknya masih harus gue perbesar lagi deh untuk tamannya. Nah, kalau kalian lihat nih, udah gue pasangin tanaman-tanaman khusus biar kelihatan lebih bagus ya. Cuma dalam ini ntar kita lihat aja bakal berkembangnya seperti apa ya. Kita tutup. Kita masuk, kita desain ruangan gaming kita. Idi, ini baru gue tambahin kayak gini nih. Lighting yang bagus banget dari belakang kalau bisa. Let's go. Kita desain. Pertama, gue gak mau ini ada banyak-banyak deh. Gue gak mau ada ini banyak-banyak. Kebanyakan kayaknya. So, kita akan desain ruangan gaming kita. Untuk lampu, kayaknya gue gak butuh yang ini. Kita decorate dulu. Oke. Ruangan gaming kita mau ngadep mana ya? Enaknya ya. Itu paling bagus sih, kita kesini gak sih? Jadi biar belakangnya tuh kelihatan kalau ada lampu-lampu indah. Indah dan bejubilah. Terus di depannya nih kosong banget gitu loh. Terlalu kosong. Atau kita rotate aja kayak gini. Kalau perlu ini full sih. Bisa sampai situ. Bawahnya. Oke, coba kita pinggirin dulu. Kita pinggirin, kita giniin. Kakinya hilang dong. Kaki mejanya hilang. Jangan dah. Dah kayak gini aja. Oke. So, ini pertama adalah studio gaming ya. Dekorasinya harus yang berbau-bau gaming. Oke. Di ruang gaming gue ya. Seret TV? Gak mungkin dong. Gak. Oke, kita olah ya dah. Biar kita tahu bisa mau apa aja kita ini. Oke. Harus ada speaker Najubila gak sih kita, cuy? Kita harus mempunyai audio interface di sini. Kita harus masukin audio di sini. Terus
kita kasihnya audionya tuh khusus untuk kita, cuy. Khusus untuk pendengaran kita. Mana masuknya senelak, selak duduk. Nah. Oke. Terus kita desain lagi dekorasi yang di dinding. Gede sekali, nggak mungkin, nggak mungkin kita pakai itu teman-teman, nggak mungkin. Kan karena ini gaming ya. Kita tuh harus ada lampu, ya nggak sih? Lampu yang mengindikasi kalau kita tuh gaming bet gaming. Kayaknya. Ininya gue delete aja deh, floornya gue ganti. Ya enggak sih? Kita ganti floornya aja, materialnya karpet. Cozy fabric deh. Nah. Nah kan tuh lihat ya. Nah, dinding yang ini kayak kita enggak bakal ganti deh karena ini kan studio ya. Oke. Kita udah kasih karpet, kita pindahin dulu. Kita pindahin dulu ini ke agak depanan lagi dikit. Apa kita ambil CCTV ya, seolah-olah kita bikin itu kayak kamera. Menarik. Oke, kalau kayak gitu kita kasih curtain dulu. Ada nggak curtains? Nah, kita kasih shutter. Ini bisa kita gunain nggak ya? Ntar gue mau curtain itu nutup semuanya. Jadi ntar kita ada ininya lagi. Oke, terus ceritanya kita ada green screen di belakang itu gimana ya caranya? Oh, gue tahu. Oh, I see. Tembok yang ini enggak. I see. Gue ngerti. Ini kita ilangin, tembok kita ilangin, oke. Kita dekati ke sini. Oke. Kita deketin, mohon maaf nih, labil. Agak labil dikit. Di tembok ini kita bakal bikin window. Curtainnya tuh bisa kita iniin gak ya? Ini nih. Ininya. Close. Oke, bisa. Oke, bisa. Jadi rumahnya tuh gak ini-ini banget. Terus gue bisa copy ininya gak sih? Bentar. Ke copy gak sih ininya langsung? Harusnya ke copy sih ya. Oh, ke copy langsung, nice. Oke. Ini emang sengaja kita biarin kosong karena gue mau isi kayak gini, guys. Jadi gue mau isi, kita decorate pakai window yang bolong. Window yang bolong. Mana tuh? Nah. Gue mau bikin, kita bikin pakai window yang bolong. Terus dalamnya ini kalau bisa harusnya bisa gue bisa bikin gak kelihatan gak ya? Kayak gak bisa deh. Jadi yang gue mau adalah ini window. Kita kasih decorate curtains. Kita kasih yang roller cuma dari bagian sini. Nah, oke. Dan ini gue mau hapus dulu nih roller yang ini. Gue gak butuh roller yang kayak gitu. Ini kita ganti menjadi warna hijau. Ceritanya green screen. Dan curtain-curtain yang lain tuh curtain standar lah ya. Curtain-curtain kayak gini aja cukup. Nah. Terus di sini kayaknya namanya juga studio ya. Ini kurang tengah nih. Tengahnya tuh di sini. Nah, kita bikin tembok di sini ibarat gua mau temboknya itu kayak yang ini nih. Bahannya. Jadi ceritanya nih pemadu suara gitu loh. Nah, di baliknya ini gua mau dia sama juga. Sama juga. Fabric deh. Fabric jangan karpet. Nah, dah. Sama juga. Nah, di sini isinya. Nah, baru kita ceritanya kamera. Ada instrumen. Oh, enggak. Ceritanya kamera nih. Baju-bajunya ibarat nih baju syuting kita ada di sini ya. Ada di dalam sini nih baju syuting kita nih. Ada di dalam sini baju syuting. Baru tuh baju syuting kita ya.
Ini wajah syuting kita. Terus bukan lighting, tapi lighting yang kayak nyorot gitu nggak ada ya? Oh, ini dia lampunya. Taruh ini di, dia mau ya di situ? Oh mau lu? Oh enggak, jelek. Nah. Nah. Belok kiri. Nah. Oke, nice. Setelah itu, teman-teman, setelah itu kita kasih elektronik yang seolah-olah kamera ya. Nah. Padahal itu security kamera, cuy. Nah, di belakang sini seolah-olah facecam. Seolah-olah facecam nih. Jangan yang ini. Tersamain lah, seolah-olah facecam kalau yang ini. Nah, kan seolah-olah. Oke. Selain itu, kita mic-nya nggak butuh mic sih. Untuk lighting udah itu aja menurut gua. Kita harus kasih wall light switch sih biar kita bisa matiin. Karpet ijo kah? Perlu kah karpet ijo? Perlu kah kita? Karpet hijau, green screen. Wah, anjay. Jadi cuy, mulai jadi. Oke, ini kita kasih warna hitam. Biar sekalinya dark, benar-benar dark. Dan ini hitam materialnya itu ini. Hitam ini. Jadi ini benar-benar full studio, tidak ada yang bisa mantul suaranya, ceritanya gitu. Ini impian banget sih. Parah. Ini impian Sony banget ini. Parah. Kalau rumah Sony kayak gini, Sony enggak bakal keluar rumah sama sekali. Enggak bakal. Udah kerja Sony langsung main game. Begitu main game gitu udah. Oke. Sony mau lihat dulu. Bentar. Idi. Ini kurang tengah nih. Ini harus lebih tengah. Ini kita nyalain dulu nih. View security camera. Idi. Bisa. Kita bisa nge-vlog nih ntar. Gitu ceritanya. Gitu teman-teman. Ini kita nyalain dulu deh. Kita nyalain dulu. Ada gak tuh? Oke. Dah. Nah, PC-nya gak bisa nyala. Nah, untuk desain ininya ntar kita ganti lagi. Oh, ini. Ini dia, ini belum diurusin nih. Atasnya ini nih. Oke, siap. Kita balik lagi. Build mode. Atasnya ini nih. Ini belum sama sekali nih. Materialnya, mau ini. Nah. Ini juga nih kayaknya. Wah, enggak bisa. Karena dia beda ini, beda bagian atasnya. Tuh kan? Floornya beda. Ya gimana ya? Kalau aing delete semuanya. Menarik. Ya udah enggak apa-apa. Kita jadiin ini. Oh enggak, kita delete-in aja ininya, kita delete. Terus kita bikin floor. Nah, ini tambahan-tambahan sedikit yang lumayan ngaruh sih menurut gua. Dan ruang gaming kita kurang lebih sudah kelar ya. Karena tidak ada peralatan-peralatan lain ya. Sudah jadi semuanya teman-teman. Terima kasih yang sudah melihat tadi, menunggu ya. Ini kayaknya mungkin gua harus mandi dulu kali ya. Kita mandi dulu deh.
Terima kasih yang sudah pada menunggu. Kita akan langsung room tour aja ke... Kita langsung aja akan room tour ke ruangan gaming Sony. Ya, ini kenapa kayak gini? Ini masih harus Sony ganti ini ntar. Aduh, ya udah, kita buka dulu. Selamat datang, welcome, welcome, welcome. Kita matikan, kita nyalakan semuanya. Ini kita tutup dulu. Tutup. Hey, kamu. Gak bisa ditutup. Ya, gak bisa ditutup dong kertennya yang ini. Kita kertennya Sony ganti. Sony ganti kertennya. Oke. Okay. Ya. Jadi kita akan touring di mana tempat Sony biasa syuting. Ini adalah tempat Sony biasa syuting ya. Ini kita close dulu. Nah, aduh bajunya ada ini dikit. Aduh. Oke, ini tempat Sony syuting biasanya. Halo semuanya, balik lagi sama Sony. Ya. Dan dari sini ini adalah ruangan sendiri gaming. Sendiri gaming enggak? Sendiri gaming. Ini ada kamera di sini, ada speaker di sini, headset belum ada. Dan ini ada buat pengatur volume mic dan speaker Sony ya di sini ya. Ini lampunya bagus banget lampunya. Ntar Sony mau bikin ini gitulah semua lah. Mantap. Oke. Setelah di sini ini adalah green screen ya. Kalau kalian bisa lihat ini green screen. Dan ini mantap banget. Parah banget. Nah, thank you semuanya yang udah pada menonton. Ini adalah ruangan Sony. Ini Sony mau foto dulu nih. Ini ruangan studio Sony. Mantap ya, mantap ya, mantap banget. Mantap banget ya. Keren gak sih? Keren banget gak sih? Parah. Oke, thank you semuanya yang udah menonton. Kita akan ketemu lagi ntar di video Sony berikutnya. Bye-bye semuanya.